berada di Desa Tahai Baru, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Jadi hari ini kami ada pelatihan dan penyuluhan di sini tentang pengolahan pasca panen kacang koro pedang di desa ini. Diikut dosen gitu, diikutin keseruan aku. Ini ada abu, kemudian ini abunya, ini abu besok biasa itu ibu ya. Kemudian kita timbang, kita cuci ya seperti biasa ya. Kita cuci, kemudian itu bisa lihat di sini. Jadi tadi kacang koronya ditimbang 200 gram, terus dicuci, cuci bersih. Nah kemudian saya punya harga yang kompetitif. Kita bermain strategi. Saya mempelajari bahwa konsumen terutama di Palangka Raya yang namanya uang 5 guys, kami lagi di desa apa ini? Tahai Baru. Tahai Baru guys. Tahai Baru. Dia udah selesai buat produknya. Jadi kami mau foto. Ini sesi foto guys. Ini kameranya nipu banget ya. Oh ketutupan. Mana ini yang enak ya? Oh yang tinggi megangin yang tinggi. Banyak. Logo hilang. Kita lagi foto-foto guys. Di kafe guys. Banyak ibu-ibu. Baris dua aja. Ada ibu-ibu guys. Jadi hari ini kegiatannya udah selesai. Sekarang udah sekitar jam 5 nih, udah kedengeran suara azan. Jadi mau pulang dari sini. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share channel aku supaya aku semangat terus buat video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Halo guys, kali ini kami akan review makanan cemilan. Jadi ini ada dari Jawa dan Pusaka. Palangka Raya. Ada dari pemirsa yang bilang jalan semboyan. Ya. Naik kan? Belum ya? Dan itu membuat jantung saya terdetak. Apakah ini yang dinamakan cinta? Wih. Apa enggak? Boleh ya. Hati-hati, bye-bye. Kamu ninggalin aku. Bye guys. Hati-hati ya. Gak apa-apa kamu tinggal di sini gak apa-apa. Jadi pembantu desa. Hati-hati. Belum bu. Oke, dadah. Oke guys, kami bakalan balik ke Palangka guys. Jadi misi kami udah tuntas. Wah, aku pengen semuanya. Pengen sakit perut. Kita tuh nyari antimo dari tadi itu antimo. Nih yang perlu nih. Galang umur berapa? colek-colek lu katanya. Sakura nak, sakura. Naruto eh salah. Zainabku sendiri, ku cari damai bersama bayanganmu. Apa ini ya? Kita di Pulang Pisau lagi makan. Tadi nggak lapar kok, hebat banget.